Oke, halo semuanya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk sahabat-sahabatku yang dimanapun Anda berada ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kita untuk ke arah Madiun ya, namun melewati jalur Gondang Sekar. Seperti yang kalian lihat semuanya, di sini jalurnya sudah beton semua ya, atau hampir 11-12 dengan jalan tol. Buat kalian mungkin yang belum menonton video sebelumnya, harap menonton dulu ya, karena ini adalah lanjutan. Jadi agar tidak ketinggalan alur ceritanya begitu ya. Oke, dikasih info lagi bahwa jalur Bojonegoro Madiun melalui Gondang Sekar Krondonan itu sudah bagus sekali. Dan ini kita sudah berada di area Gondang ya. Ini menuju ke area Sekar yang mana nanti kita akan melewati jalanan yang ada di Kecamatan Sekar ya, tepatnya di Klino. Nanti kita akan ikuti terus jalan ini dan tidak usah khawatir karena di sini udaranya juga udah mulai sejuk. Udah sejuk sekali di sini dan tetap sepi. Kita mungkin nanti akan bersimpangan dengan satu atau dua kendaraan saja. Namun yang harus diperhatikan dan harus hati-hati adalah ketika kita sampai di beberapa jembatan nanti harus lebih hati-hati ya, karena banyak jembatan yang masih dalam masa perbaikan. Oke, ini kan ketemu simpangan dengan satu motor ya. Oke, jadi kondisinya seperti ini, hutan belantara ya, kanan kiri masih hutan semua. Namun jangan khawatir karena jalannya bagus, jadi kita tetap santai saja. Ini ngelenyer begitu ya. Tidak lupa juga saya sapa buat teman-teman yang sudah setia bersama channel Dikasih Info. Ya, jadi di sini pemandangannya juga bagus, ada kelihatan juga Gunung Pandan ya dari sini. Kalian bisa perhatikan, nah ini harus hati-hati, jembatannya diperbaiki ya. Nanti di depan juga begitu, jembatannya banyak yang masih dalam perbaikan. Oke, di sini sepi sekali, tapi pemandangannya bagus ya, udaranya juga sejuk. Nanti kita akan lihat bagaimana kondisi jalanan yang ada di perbatasan antara Bojonegoro dan Madiun. Nah, ini kita akan menuju ke Klino dulu teman-teman ya. Kita ikuti aja jalan ini untuk sampai di kaki Gunung Pandan nanti. Yaitu Gunung Pandannya udah mulai kelihatan ya. Kita ikuti aja. Dan mungkin buat kalian yang memang belum pernah lewat sini atau penasaran gitu ya, kalau biasanya lewat jalur Bojonegoro Nganjuk itu juga bisa. Namun ini pun sebenarnya saya juga baru pertama kali ya untuk melewati, bukan pertama kali sih, saya sudah pernah lewat sini, cuman udah lama sekali, mungkin sekitar tahun 2009 kalau nggak salah ya, berarti udah 10 tahun lebih ini saya baru lewat sini lagi. Kita ambil kiri, nah ini udah dekat ya teman-teman ya, udah dekat masuk ke area Klino untuk kemudian langsung masuk ke area Madiun.